selamat hari guys. Welcome back to my channel Adot sa Mother Pleasure. Mendengarkan hari sa Rujang. Panas lagi guys ya. So saya buat konten di rumah sajalah. So itu daripada tengah hari ini guys, saya nak masak ikan salai guys ya. Dibeli di pasar tamu serian itu guys. Ini ikan salai guys ya. Salai. Itu setumpuk 10 ringgit guys ya. Dan kita nak masak dia campur terung asam Dayak guys ya. Ini dia guys, kita akan masak dia nanti guys ya. Nah, kesalahan kita ada sedia. Ini terung terung asam Dayak pun kita ada sedia guys ya. Satu lagi menu goreng lobak guys ya. Ini kan lobak masin, lobak putih cermin guys ya. Saya akan goreng dengan campur dengan chili guys, my favorite. Ini minum kita siap. Sekarang kita nak lobak. Jadi kita akan goreng kangkung belacan guys. Kangkung belacan ya. Stay tune. Kita mau masak guys ya. Kita mau masak tempe dulu guys. Tapi salah campur terong. Terong minyak guys ya. Kalau udah mendidih nanti baru kita taruh kita punya salai guys ya. Stay tune guys, mengkuat guys ya. Buat saya pakai ini mengkuat guys ya. Saya guna secukup rasa nih guys ya. Memang saya tak pakai guna di mengkuat guys ya. Satu, dua, tiga, empat cukup lah guys. Dan memang saya guna cukup rasa saja guys. Saya tak guna tak makan lagi nak motor guys ya. Cuba aja guys ya. Memang betul guys. Terakhir kita masuk dia punya ikan keli salai guys ya. Ini kita dah masak lama guys. Cuba saja guys. Yang penting kenyang guys ya. Ikan keli kita sudah masak guys ya. Tengok guys. Kita masuk ke dalam mangkok guys ya. Masak daya guys. Kita guys lobak, kusuk, cili,
dengan bawang kan cumin. Bawang besar guys ya, kasihkan menu guys. Nah, kita nunggu minyak panas dulu guys. Kita tes dulu guys. Belum. Belum lah. Tunggu sudah ya. Ini style masing-masing guys ya. Ini guys, lobak goreng guys. Ah, ini guys. Mau kita seterusnya kita masak kangkung belacan. Ah, stay tune guys. Kita masuk dia punya bawang belacan. Masukkan kangkung deh guys, kangkung. Kita pasang dulu ya, cukup ya guys ya. Doanya cukup lah. Okay. Nice. Ini dia guys, menu ketiga kita kangkung masak belacan, sedap guys. Dan yang terakhir untuk pencuci mulut, ini dia guys, buah kuini guys ya. Buah kuini. Coba dulu guys. Sedap ya, manis. Kita akan pulang kampung. Kita akan cari buah kuini lagi guys. Dan kita akan beraksi di beraksi dan buat konten di kebun durian emak saya di kampung guys ya, di atas gunung guys ya. Ini ya guys, ini kita guys ya. Kita sambung lagi dengan tiga guys ya. Oke guys, berjaya video kita untuk penari tadi guys ya. Perkongsian sedikit masak lauk tadi dan tahir buah kuini ini guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk Semati channel guys ya. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.